Tadi jam 13.30 tadi ada hujan yang disertai dengan angin puting beliung. Ini merusak tiga wilayah desa, yaitu yang pertama desa Karanganyar, Dusun Laban. Ini ada 8 rumah yang rusak, ini atapnya, dampak daripada puting beliung ini. Terus untuk Widoro, yaitu di Dusun Singgian ada 3 rumah, ini yang tertimpa juga atapnya. Terus untuk yang ketiga di Desa Wonanti, Dusun Krebet, ini ada 9 rumah ini yang kena dampak puting beliung ini. Sedangkan sedangkan ini terkait dengan berapa kerugian secara material ini belum kita bisa hitung. Cuman untuk korban yang manusia atau nyawa tidak ada. Seperti itu. Pak, langkah dari pemerintah seperti apa, Pak? Kalau untuk langkah, begitu tadi ada informasi hujan, ini kebetulan kami dari aparatur langsung ke lokasi ini, yaitu kita langsung bantu warga di dalam rangka untuk ikut bersih untuk mengamankan mungkin seperti yang kayu roboh, mungkin yang menerima rumah dan sebagainya, langsung kita atasi. Ini baik dari 3 wilayah di kecamatan juga 3 wilayah desa masing-masing, ini langsung ke wilayah ini. Kerusakan sebagian besar, Pak, itu apanya? Sebagian besar kerusakan itu yang di atap rumah, karena dampak angin itu langsung membawa atap itu terbang seperti itu. Tadi mau hujan, tapi sekarang belum hujan, ada angin beliung. Yang tumbang ini pohon apa, Bu? Apa? Yang tumbang pohon apa ini? Pohon terbesi. Nimpa apa, Bu? Nimpa rumah. Waktu pohon jatuh, genangan di mana, Bu? Di sini. Oh, di teras? Iya. Jadi hujan angin kencang, satu pagar di depan semua? Iya. Tidak di depan rumah? Tidak. Takut saya. Oh, takut.